Besokan harinya, saudara LM meminta konfirmasi terkait permasalahan yang terjadi pada hari Jumat sebelumnya. Di sana, saudara korban diminta untuk saudara LM untuk menjemput untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah sampai di lokasi di TKP di Taman Nivea, Jalan Merbabu, saudara LN datang ke tempat saudara korban, selanjutnya masuk ke dalam mobil korban. Seketika pada saat itu, korban langsung menancapkan gas karena saudara LN mengalami takut sehingga menghentikan kendaraan mobil korban dengan cara menghandrek. Dari dengan menghandrek tersebut, melihat kejadian tersebut, yang pada saat itu ada teman-teman daripada saudara LN yang ada di sekitar lokasi, sehingga mendatangi korban dan melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban. Jadi sebelumnya memang ada permasalahan akibat ini kita juga mendapat laporan kaitan perkara sebelumnya, yaitu adanya dugaan pencabulan. Oleh karena itu, kita masih dalam proses proses pendalaman untuk perkara pencabulan tersebut, dan kita masih dalami. Apabila memenuhi unsur, akan kita tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dugaan pencabulan oleh korban 170 yang dilaporkan oleh saudara LM.